Itu apa? Untuk sekedar bisa bermain pasti supaya ya,
aku berhasil membunuh. Tapi itu kalau dipilih harus jadi pilihan jalan hidup, harus menjalani konsekuensi itu. Masih satu butuh 10 tahun naik kucing jari-jari ya. Sebagai jalan hidup, otomatis energi itu akan datang ya. Pilihan musik, hobi di musik nih gitu. Itu dengan sendirinya kita akan Tuhan kasih kekuatan. Mas kan hampir main, tadi hampir main sampai 1 jam mungkin ya Mas. Lebih ya, TV kan 30-40, tapi energinya luar biasa gitu kan. Mungkin kalau orang menyanyi dua-duanya legend, ada gak sih mungkin yang kayak Yesus makan jahe, kunyit dan sebagainya? Oh, kebetulan saya senang Shin Tae-yong. Dari pelatih fisik yang luar biasa. Ya makan biasa aja, makan biasa. Tapi mulai hati-hati kalau kebanyakan daging juga. Terus dikasih sama istri saya itu obat ya, supaya jalanan kalau Jago memang ada tempatnya ya, kadang di
jalanan juga, tapi di sekolah juga ada kesadaran-kesadaran artis itu gitu. Belum lagi teman-teman di apa punya di bengkel ya, ada teater. Ya, aku sebagai anak bawang yang haus akan keindahan, lihat wah ini buat saya indah. Tapi Bang, tanya dari aku sih, kalau yang muda-muda pengen nanya, lihat Bang Iwan, Bang Bajo, kayak gimana sih, separah apa sih semangatnya, nyanyinya, latihannya, itu kayak apa? Boleh di-spill ke kita-kita mungkin terus buat media nih? Raya boleh, ya. Satu momen yang kayak wow banget, gila kerti ini, latihannya gak apa-apa? Ya, kalau dari aku sih mungkin udah sering biasa lihat mapak juga ya dari kecil. Kalau Om Jabung mungkin gak terlalu membutuhkan, kita udah lebih sering spend time sama Om Jabung. Wah, wow, keren. Sebagai pengingat nih, kalau saya pengen latihan terus udah cukup. Nah, karena takut kalau pokoknya kalau kelamaan saya sakit atau apa, malah sih soalnya mau ngembangin waktu. Jadi ke pengingatnya ya, Kak. Ini tuh pengingatnya dia. Jadi ya, kita cek dulu. Iya, itu ada nggak momen yang lo bilang, lo yang gila banget latihannya apa, Kak? Ya, lanjutin dari yang bersama Om Iwan soal pilihan musik adalah hidupku. Ya, mereka adalah salah satu contohnya dan figur buat kita sebagai anak muda yang juga memilih di dalam musik ya. Lu mau sampai kapanpun, kalau niat awalnya adalah memilih dan konsisten, pasti ya bakal berhasil. Dan ini ya, dua sosok ini luar biasa. Ya, aku nambahin. Ya, kalau yang asik ini sama om-om gua ini, kan jauh ya umurnya kayak kita ya. Tapi yang satu hal besar yang Om Iwan pernah ngomong, mungkin Om Jabung juga sama kali. Di musik itu gak ada senior junior, yang ada mayor sama minor. Jadi kita bermusiknya nyambung terus. Saya mayor, minor, gitu. Jadi mungkin yang bikin kita ngeblend, bikin kelihatan gak. Itu yang ngasih tahu saya tuh siapa? Iwan Saverius. Oh, kalau musik tuh nggak ada senior junior. Karena yang berbicara aja udah musik aja gitu. Kalau di luar latihan kita ngobrol lagi sebagai orang tua ke anak gitu kan. Iya. Pengen makan nih belum. Bagus, keren. Pemain lama sama Diva baru sempat juga habis itu nggak seperti wacara sekarang. Lagi mau nonton itu, lagi lapar gitu kan. Sampai makan aja nanti. Kuah-kuah gitu. Siapa ya? Tadi kita mau Resa sama Mata Jiwa, ada besok tadi main. Tiga hari ya. Sudah diwakilkan sama kita berdua. Oh iya, saya juga ikut kesempatan ini, ada apa vokalis penyanyi bagus dari teman-teman Sirkulan Aceh sama Juli di Sirkulan Serikat Dolar Remaja. Jadi gak pernah kolaborasi Sirkulan tahun lalu udah dua aja deh. Ya meninggal kan beberapa hari lalu John Castella setelah turun dari panggung di acara di itu keindahan buat apa ya, buat orang yang memilih sebagai jalan hidup. Karena pendaki meninggal di gunung, ya John yang mungkin hari ini belum John ya, bahwa musik sebagai pilihan itu membuat semuanya menjadi indah lah. Mau nonton siapa ya? Mau nonton John. At least kalah tau kreatifnya dia. Hah? Dari tim kreatifnya Sorona ya. Kami ya tunggu yang daya dia. Terus apa lagi ya? Kuda Lumping. Ini apa kurang Kuda Lumping? Iya, saya pengen ikut dan kabarin di X dengan cara Kuda Lumping. Wajib katanya Kuda Lumping sama
Yuk, tadi jamu udah buka-buka itu greng greng. Karena di atas masih ada yang main kan, di waktunya dipanjang-panjang kan, biar sudah mungkin ada jadi hati. Masih ada lah, masih kamu yang dibawain apa nggak dibawain, sama aja. Kesaksian maksud. Tadi sebelum kesaksian jamu udah buka apa jeng deh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir teman-teman media ada yang mau nanya? Satu lagi pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Tadi benar dong, jam itu tadi benar dong pelajaran.
hobi itu kan, waduh, nah, jangan salahin nanti sama orang-orang. Males mikir malah nanti. Kan rugi juga kita semua. Udah bagus-bagus, udah baik-baik, ada pertunjukan semua. Besok lagi pesta pora, terus apa ya, kita menjadi tropik yang indah. Kita gak harus potong tangan kita untuk hidup. Berapa jadi masih bisa hidup? Teman-teman di empat musim itu juga kasihan, kalau dia nggak pandai-pandai mengatur waktu, mati dia. Kita indah banget. Jadi tolong, tolong, tolong. Ini nekat nggak sih? Ya, itu yang harapan. Jadi karena pertanyaan itu jadi, aku pikir Indonesia raya itu musik ya. Pacita-cita itu musik. Saya di sekolah diajarin untuk mencintai Indonesia. Ya saya suka pesta, suka sih, tapi kalau namanya apa apolitik juga nanti dulu. Ada izin pertunjukan apa tapi sebenarnya loh, nanti gara-gara suasana politik yang nggak sejuk itu tidak arah lagi semua kita kurang ajar tuh orang politik. Buat apa ada kiai, buat apa ada tentara, buat apa ada hal seperti etika kan di depan tahun. Nah, saya berharap ini tahun politiknya beretika lah gitu. Dulu zaman dulu pelajarannya apa ya, etika politik sekolah itu politik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Allah.